Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di channel Carong Kiara Motor. Dan di pagi hari ini di garasi Carong Kiara Motor tidak ada unit yang baru masuk yang bisa kita review. Dan kita update untuk di belakang garasi Carong Kiara Motor. Kita lihat kondisinya, unit-unit apa saja yang masih tersisa di garasi belakang kita. Yuk kita cek satu persatu. Oke teman-teman, kemarin kita masuk ke kampakan kijang dengan bodi, sudah bodi sudah Astra AF50 long, dan ini mobil statusnya di kampak. Silakan, barangkali teman-teman lagi ada yang nyari part-part kijang untuk kaki-kaki. Alhamdulillah kemarin sudah habis ya, dari mulai cakram, setir, kalau mesin masih utuh ya, masih lengkap, transmisi 6 speed. Barangkali ada yang lagi nyari transmisi, silakan. Unit yang di belakang, unit pistol wagon masih ada yang tahun 99. Di sampingnya ada juga seri 1000 sama body minibus T120SS. Oh iya, barangkali ada yang lagi nyari mesin Putura. Di kita juga ready ya, Putura 1500cc karburator. Unit yang utuh masih ada nih, yang tahun 97 Espas pickup juga masih, yang tahun sama ini tahun 95, bodi kijang. Minibus SS juga ada nih, bahan-bahan jadiin pickup, sasisnya bagus. Sisa-sisa kijang nih, hopper, sisa-sisa kampakan, sisa-sisa eceran. Tuh, interior jok-jok sudah tidak ada. Kita juga lagi mengerjakan penggantian bodi untuk unit pickup T120SS tahun 2005 yang bodinya sudah hancur ya, dan akan kita ganti
bodi ke sasisnya. Yang bekasnya kita mutilasi saja, sudah tidak ketolong. Ini juga ada nih seri 1000 bodi pickup ya, sudah kita rakit. Silakan, barangkali ada yang memerlukan, silakan tanya-tanya. Nomor WA kita ada di pojok kiri layar. Dan di ruang di bagian pengecetan kita juga lagi mengerjakan pickup lagi. Pemasangan punggung sudah selesai, tinggal proses selanjutnya. Dan juga di yang di tengah, unit yang roper yang tahun 96 sedang kita proses pendempulan. Permintaan customer kalau belum bening, katanya belum mau untuk diambil. Oke, kita buat bening dulu ya bang jamnya, tapi mohon bersabar, pengerjaannya memerlukan waktu. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini mungkin tidak begitu penting ya updatean dari hari ini. Tidak ada, soalnya tidak ada unit yang masuk yang bisa kita review. Kita hanya melakukan atau melihat kegiatan yang ada di garasi belakang Jarum Kiara Motor aja. Sekedar bisa update. Mudah-mudahan untuk hari ini ada unit yang masuk yang bisa kita review dan bisa kita tawarkan ke teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan tak lupa dan tak bosan-bosan kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menyimak dan menonton video-video dari Jarum Kiara Motor. Dan juga dukung terus channel kita agar channel kita bisa terus berkembang. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu aja. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.